Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulurku. Kembali lagi sama Nick Lopez Channel. Kali ini saya berada di Desa Wadung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, untuk mengabsen daftar hadir sound di Karnaval kali ini, hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019. Oke, yang pertama kita ketemu sama Setia Jaya Sound System. Ini dari Gedangan membawa 20 subwoofer. Ini Setia Jaya full puso. Lah puso yang dipakai Setia Jaya. Oke, depannya Setia Jaya. Oke, depannya Setia Jaya. Ini ada ED EK Decoration Sound System membawa 14 subwoofer. Lah penampilan dari ED, penampilannya sangat elegan sekali dengan bak terbukanya. Nah, ED depannya ED ini ada Doa Ibu membawa 12 subwoofer. Oke, kita lanjut lagi. Oke, selanjutnya kita ketemu TRC. TRC Production dari Tambakrejo Malang ini membawa 12 subwoofer. TRC mengikut memeriahkan Karnaval Desa Wadung Pakisaji. Oke, lanjut depannya lagi. Oke, selanjutnya kita ketemu sama si Tati Sound System membawa 4 sub double dan 4 sub single. Oke, kita lanjut lagi depannya. Oke, selanjutnya kita ketemu sama WW Sound System. Oke, selanjutnya kita ketemu sama JPR. JPR Prakas dari Turan membawa 2 sub super. Nah, penampilan baru dari JPR Sound System. Oke, kita lanjut lagi. Oke, selanjutnya kita ketemu sama F Audio Production. Oke, selanjutnya kita ketemu sama Sonar Pro Suara dari Ganjaran Gondang Legi membawa 12 subwoofer. Nah, dulurku, Sonar Pro Suara dari Ganjaran Gondang Legi membawa 12 subwoofer. Oke, kita lanjut lagi depannya Sonar Pro Suara. Oke, selanjutnya kita ketemu sama AJN Sound System. Ini membawa 12 subwoofer. Oke, lanjut lagi. Oke, depannya selanjutnya kita ketemu sama Alvar Audio. Ini membawa 12 subwoofer. Ini sound pendatang baru di Karnaval kali ini. Oke, kita lanjut lagi depannya Alvar Audio ini. Oke, selanjutnya kita ketemu sama Dinasti Audio. Dinasti Audio membawa 10 subwoofer. Ini dari penampilan Dinasti Audio. Oke, kita lanjut lagi depannya Dinasti. Oke, selanjutnya ini ada ES Audio. Selanjutnya ini ada PSW Audio dari Pakisaji. Thank you.